Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng channel Tambah Terang di sini. Dan untuk video kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki kipas angin yang mati total. Cek listrik dicolokin ke stop kontak, tidak ada reaksi, tidak ada dengung. Kita coba colokin. Ya, sepertinya tidak ada tanda-tanda listrik masuk ya. Biasanya kerusakan semacam ini karena fuse yang ada di gulungan itu putus. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita bongkar. Untuk memastikan bahwa kabel jack dan saklar tidak ada masalah, alangkah baiknya kita bongkar terlebih dahulu, kita cek dulu. Dan dengan membongkar di bagian ini juga kita akan tahu ya kabel warna apa yang akan dilalui fuse. Namun sebelum lanjut ke bagian inti, silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Aktifkan juga loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya yang saya upload. Terima kasih. Coba kita cek kabel yang terkonek pada saklar yang 3 ini ya, dengan selektor ohm pada 1 ohm. Ya, semuanya normal. Dan ini kabel warna biru yang menuju fuse atau sinkring. Kita tes, biasanya kalau tidak ada tanda-tanda bergetar, fuse-nya putus. Oke, bagian ini ternyata benar ya. Kita tutup dan kita bongkar bagian dinamonya.
Tadi kabel yang menuju bius adalah kabel warna biru ya. Kita fokus ke warna biru aja. Karena sikring terikat di pangkal bersama kabel-kabel yang lain, kita bisa motongnya di kakinya saja, nggak usah dilepas. Dan ini bius, thermal bius penggantinya. Kita bisa melilitkannya tanpa perlu disolder karena tidak boleh terkena suhu yang berlebih, akan putus lagi. Kecuali kalau dalam pemasangannya dikasih kaki yang panjang, itu disolder nggak masalah. Dan untuk kaki yang satunya, teman-teman bisa cari seperti tadi, diurek-urek dengan hati-hati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat.